Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Poltekkes Komunitas Pontianak atau yang lagi. Yang terhormat Budil 3 Poltekkes Komunitas Pontianak. Yang terhormat Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Komunitas Pontianak. Serta yang saya hormati Kaprodi D4 dan D3 dan D3 Jurusan Kesehatan Lingkungan. Serta yang saya hormati para sponsor kegiatan dan teman-teman pelajar dan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan pengajian ini kita dapat berkumpul di lapangan atau halaman rumah Adam Pontianak untuk memperingati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia yang ke-9. Tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk mengajak teman-teman kembali mencintai lingkungan, karena yang kita tahu belakangan ini atau baru-baru ini kita Kalimantan Barat khususnya baru saja dilanda musibah kabut asap, dan saya ingin mengajak teman-teman kembali untuk lebih peduli kepada lingkungan. Laporan Ketua Panitia perayaan Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Yang pertama, dari 6 rangkaian kegiatan lomba yang kita ajukan, yang senang baru satu karena ada beberapa kendala dan sebagainya, jadi hanya satu perlombaan yang dapat dilaksanakan. Total pemasukan dari kegiatan ini adalah 139.250.000, dan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah 133.750.000. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik dan agar dapat berlangsungnya lancar dan kita dapat memetik sedikit manfaat dari kegiatan ini. Akhir kata, jika ada kekurangan dari saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kekurangan hanya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang udah apa lah lagu ini? Sebelum saya panggilkan penampilan band ini, saya mau dua orang boleh maju ke depan yang apa lagu Indonesia Raya. Ada dia orang, satu orang boleh maju. Hai sister. Ini siapa namanya? Iya, aku mau berbaris antri. Kita udah agak antri ya. Pertanyaannya yang pertama nih, Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia jatuh pada tanggal berapa?
16 Desember istri saya. Anak tiga sih dua. 26 September, B 27 September, C 28 September. 26 September. 26 September. Ibu tuh dua-duanya benar. 26 September. Tanggal tadi yang saya tadi sebutkan sebelumnya, dia tuh pada tanggal 26 September. Mana dia ini? Sudah ada mana ini? Gila kan? Kayaknya ada urus juga gitu ya dia. Satu orang. Saat ini dapat lagi problem. Oh, saya satu. Ada kaos ukurannya XXXX ya. Ada cukup gak? Size-nya yang manis. Anda dengar ya. Satu lagi dong hadiahnya, satu lagi. Tumbler. Save. Tapi saya bingung nih, mau kasihkan mana tumbler, mana baju. Yang mendapatkan baju nih, pertanyaan satu lagi ya. Ulang tahun keberapa kali HMJ kesehatan lingkungan ini? Ulang tahun keberapa? A. 7 B. 8 C. 9 7 8 Oke, yang dicoba lagi jawabannya ke 9. Oke, ini saya ubah gini. Hubungan dengan kesehatan ya. Sebutkan minimal saya ada tahu minimal 3 sponsor. Siapa dulu nih? Kemeriannya Mawar dan Bici. Bici ya? Betul, teman-teman. Tapi kakak telat ya, sorry. Berarti kak, siapa nih? Kak Alia mendapatkan satu kaos dari dari mana? Dari panitia, yes. Dan kakak mendapatkan tumbler yang sudah saya pakai, yes. Terima kasih. Terima kasih kakak, nanti masih banyak lagi. Peace.